اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد pemirsa Rosyatifin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita di acara Tadarus Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, karunia-Nya. Semoga kita bisa istiqomah mempelajari kitabnya Al-Qur'an dan diberikan kemudahan dalam mempelajarinya. Baiklah pemirsa, Rosulullah terhormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan ya bacaan kita tilawah kita dan kita sudah sampai pada surat Abasa ayat 34 hingga 42. Ya ini potongan ayat-ayat yang, ayat yang terakhir ya bagian yang terakhir dari yang sudah kita baca itu dari ayat 34 ya hingga 42. Baik. Pemirsa, Rasulatif yang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita memulai, maka silahkan dipersiapkan mushafnya dan didengarkan dengan seksama. Dan bagi anda yang sudah siap, ya, yang dari telepon silahkan menelpon di nomor yang sudah tertera. Kemudian bagi peserta Zoom bisa mengangkat tangannya, raise hand, dan nanti akan dihubungkan sehingga kita akan memulai line interaktif kita. Baiklah pemirsa, Allah subhanahu wa ta'ala kita akan mulai terlebih dahulu ya, saya akan bacakan kepada anda semuanya yaitu surat Abasa ayat 34 hingga 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأم

يغني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، باح باحكتُ مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبر، ووجوه يومئذ عليها غبر. تَرَهْقُهَا قَتَرَهْ تَرَهْقُهَا قَتَرَهْ أُولَئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَهْ أُولَئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَهْ يا سوره عبسه آيه 34 حتى آيه 42 Pemirsa, Rasulullah TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Baiklah, kita akan masuk sesi berikutnya, yaitu sesi lain interaktif kita, baik dari peserta Zoom maupun penelpon. Silahkan bagi Anda yang akan menyetorkan, yang ingin menyetorkan bacaannya dan dikoreksi, silahkan ya bergabung dalam lain interaktif kita. Barakallahu fikum. Dan bagi pemirsa yang di rumah yang ingin menyetorkan bacaannya melalui layan, layanan telepon, ya bisa menghubungi line interaktif kita di nomor 0822 8888 88 kembali, 0822 88 88 Bagi peserta Zoom bisa menekan tombol raise hand ya sehingga bisa terhubung dengan kita. Ya, kita akan buka. Barangkali ada yang sudah terhubung. Ya, alhamdulillah sudah terhubung. Ada Ibu Nahdlatul Rasyidah. Ya, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, gimana kabarnya Ibu Nahdiah Tarsyidah? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Baik, alhamdulillah semoga Ibu dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, silakan Ibu dibaca surat Abasa ayat 34 hingga ayat terakhir yaitu ayat 42. Ya, silakan. Siap, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه wa bani likul biin minhum yawma illasyad nuu yuni yukni Kurang gimana, Tat? Kurang tebal sedikit ya. Gha, ghain ini termasuk huruf isti'ala Yuni Likulim min minhum yaumai nusha nui nih. Ya, pengucapannya ketika lain, you seperti ya nai ya, you nisha nui you nih. Diulang. Ya, sekali lagi.

Dahikatum mustabashirah Ya yeah. Wa wujuhi yawma izin alaiha ghabarah Ya yeah. Arhaquha qatarah Ulaikahumul kafaratul fajarah Baik, alhamdulillah sudah cukup ya, ibu alhamdulillah sudah bagus bacaannya. Jadi sedikit saja yang perlu diperhatikan ya untuk lain. Nah, kemudian sin musfirah ya juga diantara sifat sin adalah Hamsnya dibanyakan musfirah ya. Nah seperti itu. Alhamdulillah sudah bagus untuk ibu Nadia Semoga ibu diberikan istiqomah dalam baca Al quran dan terus berlatih ya semoga semakin baik bacaannya alhamdulillah demikian ibu Nahdia barakallahu fiik amin makasih banyak ustaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa Rasyad TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana Anda berada barusan kita telah mendengarkan bacaan dari ibu Nahdia Rasyidah ya alhamdulillah sudah cukup bagus ya bacaannya Kemudian kita akan lanjut berikutnya ada Pak Kadan ya penelpon dari peserta penelpon kita Pak Kadan dari Cianjur. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya, gimana kabarnya Pak Kadan? Alhamdulillah sehat dan Bagaimana sebaliknya Ustadz sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat semuanya, Pak semoga Pak Kadan dan juga keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Pak Kadan dibaca surat Abasa ayat 34 hingga 42. Ya, silakan dibaca. A'uudzu ya. Yauma ya dan saat Yauma firul maru min akhi Ada alif lam di situ Pak Yauma ya firul maru min Bilang kembali Yauma ya firul maru min akhi Ya وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك ika humul kafaratul fajaro. Ya, kayaknya kafaratul pendek semua, Pak. Kafaratul ya. tidak kafaratul. Ulaika diulang kembali. Ulaika humul kafaratul fajaro. Baik, alhamdulillah. Sudah bagus ya, Pak Kadan. Uh, tadi sedikit saja Uh, yauma di sini ada alif lam ya yang harus diperhatikan ya. ya. Alhamdulillah sudah bagus maka ya, dan semoga ya Pak, ya Pak. Ya saya kan eh uh, tenang tahu jadi melalui apa karena kadang suka lupa Ustaz. Iya. Uh, mudah-mudahan ada mungkin seperti Al-Qur'an Braille itu ya untuk membantu kita untuk membaca seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan. Ya. Ini saya ingin bertanya sedikit, Ustaz Ya, jadi ya, Jadi pernah ditanyakan, namun saya lupa, jadi huruf-huruf mukotoh itu kan oh, huruf Ain itu dibacanya empat harokat atau lima? Ya, bagaimana, Ustaz? Ya, untuk Ain itu boleh ya. dibaca. Uh, oh, untuk Ain dibaca empat harokat, ya. Ya. Karena dia masuk Madlin, ya. Tidak dibaca enam harokat, ya. Ya, seperti itu, pak. Ya, syukur ustaz jazakumullah khair. Assalamualaikum wa jadu, warahmatullahi, wa wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Arsyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah barusan kita telah mendengarkan bacaan dari Pak Kadan dari Cianjur. Alhamdulillah dan eh, sekarang ya eh, kita akan jeda ya akan untuk NFP ini tekan 1 2 3 Ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, insyaallah so, akan kita lanjutkan. Baik. Ya. Baik, berikutnya ada peserta berikutnya. Mungkin ada peserta dari penelpon yang ingin ber, yang ingin bergabung bisa menghubungi line interaktif kita 0822 8888 88 6630. <tuh> ya, bagi yang ingin uh, melanjutkan Baik, kita tunggu sebentar. Barangkali ada yang ingin uh, Menentorkan bacaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Pak siapa? Dengan Zulkifli Ustaz di Rantau Iya. Dengan Pak siapa? Dengan Zulkifli Ustaz. Ah. Alhamdulillah. Abang Pak Zulkifli, gimana Abang. kabarnya Pak Zulkifli? Abang. Abang Sanhaji. Wah, Abang Zulkifli, masya Allah. Apa nih ya? gimana Bang Zulkifli? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mas, Alhamdulillah. Semoga Bang Zulkifli dan juga keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silahkan dibaca surat Abasa ayat 34 hingga ayat 42. Yes, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة

Alhamdulillah semoga Bang Zulkifli diberikan terus istiqomah, membaca Kitabullah, dan menghafalkannya. Demikian barangkali untuk saat ini tidak ada koreksian untuk Bang Zulkifli sudah bagus, demikian barakolofik. Baik, pemirsa, Rasyatifin, rahmatulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah mendengarkan barusan bacaan dari Bang Zulkifli dari Rantau Perapat. Baik. Bagi pemirsa yang ingin menyetorkan bacaannya, ya silahkan menghubungi line interaktif kita di nomor 0822 8888 atau dari peserta Zoom, ya silahkan ya mengangkat atau men menekan tombol raise hand-nya sehingga bisa terhubung. Baik. Pemirsa, Rosulullah terahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, uh, masya Allah, kita akan tunggu terlebih dahulu. Ya, barangkali ada peserta yang ingin menyetorkan bacaannya, ya. Alhamdulillah sudah terhubung. Ada penelpon kita, ada Bapak Abadi, ya, dari Padang. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak 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 Abadi? Al Alhamdulillah, siap. Iya. Masya Pak Abadi, semoga Pak Abadi dan, keluarga, dan juga keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Abadi dibaca surat Abasa ayat 34 hingga 42. Ya, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه Ya, wa sahibatihi, di sini hak ya, kalau istilah kita mungkin hak kecil ya, artinya hak yang berada di tengah tenggorokan sehingga pengucapannya ya tipis. Wa sahibatihi, hei tidak, wasoh wa, tidak wasohi ya. Silakan dengan kembali Pak Abadi. Wa <noise> Yau yawma izin sya noy yuni, yau ma izin disini ikhfa ya, yau izin sya noy Ulang kembali, abadi. Di kuli ri'in minum, Yaum izin, syain yuni. Ya, lain di sini agak lebih naik sedikit pak. Yuni, yuni, ya. Di kuli ri'in minum ya izin tsanu yunni ya wujuh yaum izin musfira baika tum mustabsyah haktil juga pak baika tum Dohikatum yeah, Ya, diulang kembali Dohikatum Mustabashirah yeah. Ya Wa hujuhui izin alaiha Ghabarah Ya Terhakuha Qatarah Oroknya dibaca dengan tebal Taruhaquha, taruhaquha, taruhaquha qatarah. Yeah. Ya. Ulaika umul kafaratul fajarah. Orangnya lebih ditebalkan lagi. Kafaratul, yeah. ya, ulaika. Ulaika humul kafaratul fajarah. Baik, ya, cukup ya alhamdulillah Pak Abadi ya. Uh, yang perlu diperhatikan Bata. ya itu Bata. Bata. huruf ha ya wasahi ha ha dengan ha ya membedakan dua huruf ini antara ha dengan ha adapun ha ya makhrajnya adalah tenggorokan bagian bawah Adapun hak, tenggorokan bagian tengah. Baik, sudah bagus alhamdulillah. Terus nanti diperbaiki ya dan terus berlatih semoga Pak Abadi di pertemuan berikutnya semakin baik bacaannya sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Demikian untuk koreksiannya. warahmatullahi Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Rusya TV Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah barusan kita telah mendengarkan bacaan dari Bapak Abadi dari Padang. Alhamdulillah. Dan bagi anda yang ingin menyetorkan bacaannya, silahkan menghubungi nomor yang sudah tertera di uh, layar TV anda atau bisa yaitu pada nomor yang menelpon di nomor. 082288886630. Saya ulang kembali, ya 082288886630. Baik, kemudian berikutnya, alhamdulillah kita akan beralih beralih ke peserta zoom kita ada Ibu Sri Uniyati Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ibu Sri Uniyati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Sri Uniyati? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Baik, Alhamdulillah, semoga Ibu dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, begitu juga Ustaz ya, semoga amin. dalam keadaan yang sama. Amin, Ibu. Ya, silahkan. Ibu Sri dibaca surat Abasa ayat 34 hingga 42. Ya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يفر, يوم يفر المرء من أخيه، أخيه. يوم يفر المرء من أخيه. Yauma ya firul marumin ahi. Khonya lebih dijelaskan ibu. Ahi. Ahi. Kho ya dia seperti ada garukan hikah bahasanya bahasa Arabnya ya ahi. Ahi. Ya cukup. Alhamdulillah terus nanti dilatih ibu ya untuk pengucapan kho. Ya coba ucapkan dulu. Ha ha Khi. ha hi hu hu iya baik selanjutnya ibu wa ummihi wa abih. wa wa bani Likulimri im min hum yau ma idin sa nui yu ni sa nui yu ni sa nui yu ni sa nui yu ni. Yeah. Wujuhu yauma idim musfiroh Mus, lebih banyak dosisnya ibu. Hamusnya diperbanyak. Musfiroh. Musfiroh. Ya. Ulang ya Ustaz. Ya, Wujuh, kembali. Wujuhu yauma idim musfiroh. Ya. Do'hika tum mustabshiroh, bo ya pengucapan roh mo. Do'hika tum mustabshiroh. Do Do'hika tum mustabshiroh. Ya. Yeah. Wajhuhi yama idin alaiha qabaroh. tarhaquha qataruh ulai kahumul kafaratul fajarah kafaratul fajarah tidak kafaratul tapi kafaratul fajarah ulai kah ulai kahumul kafaratul fajarah baik alhamdulillah ibu Sri Unyati sudah cukup bagus walaupun nanti ini yang perlu diperhatikan ya yes, uh, beberapa yang perlu menjadi catatan ya uh, misalnya Musfirah ya kemudian yes, yugni nah seperti itu uh, demikian ibu uh, koreksiannya semoga ibu Sri Unyati diberikan kemudahan di pertemuan berikutnya semakin baik bacaannya baik sisi makhrajnya maupun tajwidnya. Demikian Ibu Sri Uniati Barakallahu Fik. Wa Fik Barakallahu Ustaz. Khair ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, barusan kita telah mendengarkan bacaan dari Ibu Sri Uniati dari ya uh, dari peserta Zoom. Alhamdulillah kita akan lanjut berikutnya dari penelpon ya beralih ke peserta penelpon kita ada Ibu Siti dari Lampung kita akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, gimana kabarnya Ibu Alhamdulillah Siti? Alhamdulillah sehat Ustaz. Eh Alhamdulillah semoga Ibu Siti dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya, silakan Ibu Siti dibaca surat A Abasa ayat 34 hingga 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه wujuhu yawma izin musfirah mus ya sin sebentar ibu untuk sinnya lebih diperbanyak lagi musfirah yang yang mana ustaz wujuhu yawma musfirah. musfirah ya وجوه يومئذ مسفرة. يا ضاحكة مستبشرة. يا ووجوه يومئذ عليها غبرة. Tarhaquha qatarah. Ya, ra'nya kurang tebal sedikit. Tarhaquha, ra'nya ditebalkan. Tarhaquha tarha qatarah. Tarha Tarhaquha qatarah. Ya. Ulaikahumul kafaratul fajarah. Baik, hey, alhamdulillah, sudah bagus untuk Ibu Siti. Jadi ada beberapa koreksi yang perlu diperhatikan, ya. Kemudian, eh, semoga Ibu Siti diberikan kemudahan dan terus berlatih. Semoga di pertemuan berikutnya semakin baik bacaannya. Demikian Amin. Ibu Siti, barakolopi. khair ustad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pemirsa Rasyidin rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita telah mendengarkan bacaan dari Ibu Siti yang berasal dari Lampung. Dan bagi Anda yang ingin ya membacakan surat Abasa ya dan ingin dikoreksi silahkan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera yaitu 0822 88 88, -88 -6630 kita akan tunggu terlebih dahulu kita akan tunggu dari penelpon kita yang ingin membacakan pada kesempatan kali ini ya assalamualaikum ya kita tunggu terlebih dahulu ya bagi anda yang ingin ya menelpon ingin membacakan melalui layanan inter interaktif kita bisa menghubungi nomor ya 0822 8888 6630. Ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan Ibu Mulia ya. Benar. Ya Ustaz. Ya. Ibu Mulia dari Sumatera Barat ya. Ya Ustaz. Ya, gimana kabarnya Ibu Mulia? Oh, baik, baik Ustaz. Bagaimana dengan Ustaz? Alhamdulillah bil khair. Semoga Ibu Mulia dan juga keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan sekarang kita baca. Silakan dibaca Ibu Mulia surat Abasa ayat 34 hingga ayat 42. Ya, silakan. 34 ya, Ustaz. Mohon bimbingannya, Ustaz. Ya, nah, silahkan. Ayat 34. Ya, Ustaz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Yawma yasirul mar'u min Perhatikan, Ibu Mulia, min akhi nun sukun ketemu dengan alif. Ini hukumnya apa? Apa hukumnya nun sukun ketemu dengan alif? Oh, uh, tidak dengung, ustaz. Ya, tidak dengung, berarti apa namanya? Izhar, izhar, izhar. Ya, ya. izhar itu jelas. Ya, ya ustaz. kalau dibaca jelas, maka nun ketika min akhi tidak boleh lama. Min akhi ini namanya uh, adanya runnah, ya adanya dengung. Ya, nah, ini enggak, enggak boleh. Jelas. Ya, min akhi. Ya, silakan dulu kembali, Ibu Mulia. Ya, Ustadz. Ya umma min akhi. Ya. Mau sebentar, Ibu. Ya, ya untuk orang yang sukun, roh yang sukun sebelumnya fathah maka dibaca dengan tebal maru. Yauma yafirrul maru min akhi. Ru juga tebal. Yafirrul mar maru min akhi. Sekali lagi, yauma yauma yafirrul ma yauma yafirrul ma يوم يَفِرُّ المرء من اخيه. Yeah. وامه وابيه. وصاحبته وبنيه. li kullim riim minhum yawma Sebentar, membaca ketika membaca minhum dibaca harus dengan jelas. Ya, li kullim minhum jangan sampai minhum, nah seperti itu. Dan berikutnya koreksiannya yuni ni nih. ya karena lain termasuk huruf istilah tebal ya silakan dibaca bilang kembali ya ustad likulim riim minhum ya bagus selanjutnya <Sessizuk> yawma izin musfirah. Ya. Dahikatun mustabashirah. Pengucapan bot, ya, yaitu dengan tepi lidah. Kedua tepi lidah atau salah satunya menempel dengan gigi geraham. Bukan hanya menempel, menekan di gigi geraham atas. Ya, bot. BAHIKATUM MUSTABASHIRAH MUSTABASHIRAH Ulang kembali. BAHIKATUM MUSTABASHIRAH Coba ibu ucapkan, bo, DO DO Ya, masih kurang tepat sedikit lagi. Salah satu tepi lidah, atau keduanya, kedua MO Bo. bo, jadi dia berat pengucapannya awalnya. Ketika ingin meng mengucapkan bo, 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 ya tidak dengan bo. ujung ujung lidah. Kalau ujung lidah pengucapannya do, do ini ujung lidah do, dan suaranya lebih bulat do, do ya ini enggak ada pun tepi do, do. Ya, bo, ya, bo ya, dan adanya istilah Ya ustaz, bo ya sekali lagi diulang kembali. Bashi ta mustabshira yeah. Ya wa hudhi yauma izn 'alayha ghabara 'alayha ghabara Hanya di situ ada mat bilang kembali ibu Ya, yeah, Ibu, jangan terburu-buru ketika mengucapkannya. Jadi, uh, diucapkan secara alami saja, dan jangan takut. Nanti, oh, ini terkepanjangan enggak seperti ini, misalnya. Wa wujuhun yawma izin alaiha Yawma izin alaiha Adapun ketika ibu membaca Terus cepat Yawma izin alaiha Sehingga dia me, menggantung pengucapannya Diberikan sesuai dengan Apa namanya haknya Ya Yawma izin Zin 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 alaiha Zin alaiha ghabarah. Yang keliru kalau dia panjang. Yauma izin. Nah, ini baru keliru. Adapun ibu tadi membaca menggantung, dia belum sempurna. Yauma izin alaiha. Ini juga kurang tepat. Artinya didengar juga kurang kurang enak. Nah, ya, karena Ustaz. memang belum sempurna. Ya, silakan ulang ya. kembali ibu. Iya, Ustaz. Wawujung. Nah, yang kedua sekarang alaiha padahal h di sini ada huruf mat. Setiap kita mendapatkan huruf mat, caranya adalah dengan diayun atau ditekan, ditinggikan. Ya, diulang kembali wa Wa Baik, Alhamdulillah sudah bagus ya Berikutnya Perhatikan untuk Ibu mulia dan juga peserta uh, Penelpon yang lainnya ya jadi ketika ada sukun, ya rok yang mati, yang sukun, sebelumnya fathah, sebelumnya huruf yang berharokat fathah, maka dia dibaca dengan tebal. Dar, dar, dar. Iya. Naiknya suara ke langit-langit juga. Artinya dinaikkan suaranya. Tafhim. Ya, dar, dar oh. haqa darah. Mulai Ustaz. Ya, diulang kembali. Tarhaquha. Tarhaquha. Tarhaquha qatarun. Ya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Baik, alhamdulillah sudah bagus untuk Ibu Mulia. Ya, tadi jadi koreksiannya ya harus diperhatikan ra yang tebal. Tar Ya. Kemudian perlu diperhatikan lagi lebih fokus lagi panjang pendeknya ya, jangan terburu-buru. Jadi sebenarnya ketika Ibu tadi membaca yauma izin 'alaiha itu sudah cukup ya, artinya berjalan dengan uh, sewajarnya ketika membaca. Yauma izin 'alaiha Zin 'alaiha. Nah, seperti itu. Itu saja koreksinya untuk Ibu Mulia, semoga di pertemuan berikutnya semakin baik bacaan Ibu dan sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Demikian Ibu berkata kesiannya. Terima kasih Ustaz. Sama -sama, Assalamualaikum ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Arshatifun Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Barusan kita telah mendengarkan bacaan dari Ibu Mulia dari Sumatera Barat. Bagi Anda yang ingin menyetorkan bacaannya, silahkan menghubungi line interaktif kita di nomor 0822886630. 30 Kita akan tunggu, ya, dari penelpon kita. Barangkali yang ingin, ya, menyetorkan bacaannya, silahkan. Di, ya, kita akan buka, tetap masih buka line interaktif kita di nomor yang sudah tertera di layar TV Anda. Ya, alhamdulillah sudah terhubung. Ada Ibu Ayu dari Bayuwangi, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ibu Ayu? Alhamdulillah baik, baik, baik. Ustaz. alhamdulillah. Semoga Ibu baik, baik, Ayu dan juga keluarga juga. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Ibu Ayu dibaca surat Abasa ayat 34 hingga ayat 42. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. awuzubilahi mina ṣe yi ko ni roji yauma ya fi mbɛrɛ omi aki wa ummihi wa abi wa saki ba tibi ba bani.

Ya. Ya, pertama pengucap huruf blok ba ya salah satu tepi lidah atau keduanya. Kedua Menim yang menempel di gigram atas, Bo, mustabi, hikatum mustabi, Bilang kembali, Ibu. mustabi, ya mustabshirah. ya mustabi, ya 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 Udah, Ustaz. Wa wujuhu yawma idin alaiha gobaroh. Baik. Uh, Lanjutnya. Udah, Pak. Ya. Tarhaquha qataroh. Tapi ditebalkan lagi ibu, rok sukun sebelumnya fathah. Taruhaquha, Tarahuha qatarah Tarahuha qatarah Ulai kahum qafatuj fajr Tayib alhamdulillah untuk Ibu Ayu sudah bagus bacaannya Allahu Ya jadi ya sudah cukup bagus ya. <tuh> Sedikit tadi itu ucapannya, syanuu ni lain ketika sukun dia tebal. Yu ni jadi, jadi tidak tidak dibaca dengan, dengan terlalu cepat. Yu enggak, bukan yuk tapi yu ni yu ni. Ya ini itu saja koreksinya untuk Ibu Ayu. Semoga Ibu Ayu dimudahkan dalam membaca Al-Qur'an dan semakin baik bacaannya sesuai dengan tajwidnya dan makhrajnya. Demikian Ibu Ayu ya. barakallahu Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, Rasyad TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Anda berada, barusan kita telah mendengarkan bacaan dari Ibu Ay Ibu Ayu dari Bayuwangi ya bagi Anda yang ingin menyetorkan bacaannya, ya bisa menghubungi line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630. Ya, kita akan tunggu terlebih dahulu peserta ya penelpon kita yang ingin menyetorkan bacaannya silahkan Ya, assalamualaikum. Bagi anda yang ingin membacakan masih ada kesempatan. Barangkali ini kesempatan yang apa namanya peserta terakhir kita. Ya. Kalau masih ada yang ingin membacakan, silahkan. Assalamualaikum, Baik. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa? Dengan Ahza, Pak Ustaz, di rantau Pak Rapat, di rantau Rapat, Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Tadi Bang Zulkifli, abang atau ayahnya? Adik Ahza. Abang, Pak Abang, ya. Berarti ini adiknya Bang Zulkifli ya Masya Allah Baik. ya silakan adik Azza dibaca surat Abasa ayat 34 hingga ayat 42 ya silakan dibaca

مُسْتَبْشِرَةٌ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتره Allahikum humul kafaratul fajarah. Baik, alhamdulillah, adik Azza sudah bagus bacaannya Untuk saat ini tidak ada koreksiannya. Masya Allah, semoga adik Azza diberikan istiqomah, bisa terus al Quran dan juga menghafalkannya. Demikian untuk adik Azza dan semoga adik Azza terus diberikan istiqomah, tetap senantiasa membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Demikian, Barakallah Fik. Syukurannya Pak Ustaz. Afwan Adi Azza. Baik, demikian. Ya, alhamdulillah. Pemirsa Rasyidin bin Rahmatullah Subhanahu wa taala, barusan kita telah mendengarkan bacaan Adi Ahza. Ya, masyaallah. Uh, barangkali uh, Adi Ahza ini adalah peserta terakhir kita pada episode kali ini. Masya Allah, semoga ini jadi motivasi bagi kita semuanya yang menginginkan ya anak-anak yang saleh dan salihah yang ya bagus dalam membaca Al-Quran dan juga menghafalkannya. Semoga ya uh, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita semuanya anak-anak yang yang mahir dalam membaca Al-Quran yang kelak memakaikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Pemirsa, Rasulullah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kali ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini dan tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan istiqomah dalam mempelajari Al-Quran dan tentunya ya ketika kita mempelajari Al-Qur'an kita mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam membaca huruf-huruf makhraj ya namun tetaplah bersabar terus berusaha ya memperbaikinya ya apa yang sudah dikoreksi tadi ya diperbaiki semoga di pertemuan berikutnya bacaan para peserta yang tadi sudah membacakan semakin baik dan diberikan kemudahan dalam membacanya. barangkali demikian pemirsa Roshatim terhormatio Allah subhanahu wa taala, alhamdulillah acara ini terselenggara atas kerjasama kisaran mengaji dengan ya Roshatim Roshat TV. semoga Allah subhanahu wa taala memberkahi keduanya dan terus ya uh, dimudahkan membuka uh, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin dan tentunya ya kita akhiri acara kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh